Malaysia, jadi kita di depan rumahnya di Jidan. Jidan, ya, ya tau lah ya Jidan. Kita mau ke itu lagi. Oh ya, belum opening, kilap hijau dalam situasi kok. Kali ini baru gokil bakal vlog lagi ke acara yang sama kayak kemarin. Event-event memang. Tapi kali ini sama Jidan ya. Oh ya, harus gini. Apa kayak ini? Lihat dari bawah. Ya, jadi ini baru sedang menunggu. Anjir, ini doxing ya? Enggak, kan kalian enggak tahu di mana. Di depan rumahnya Wardu ya, di depan rumahnya Jidan. Kita menunggu lama uga keluar ya Bambang. Aku vlog nih, Bang. Aku vlog. Halo. Enggak apa-apa. Hari-hari berantakan. Ntar lu masukin itu. Yoi. Yoi. Masuk lagi. Wah, anjay, beda outfit lagi nih. Beda dong. Bajunya gue mau minjem dong. Mau lagi? Iya. Anya lagi. Emang lu ada yang lain? Gak ada. Ya udah. Ada doang. Ya udah itu lagi. Bentar. Ini koleksinya Whips. Aduh. Itu koleksi bapak gue. Oh, bapak lu. Bukan koleksi gue. Anya dari bapak ke anak tuh sama gitu ya. Udah keturunan gitu. Gak tahu bapak gue tiba-tiba kayak dan ayo pengen di figur kata kayak gitu. Gila. Tiba-tiba Naruto. Keren. Tapi tahu nama-namanya? Tahu. Doang gue tahu, Cuk, kalau Naruto. Budi. Ngeri ngeri. Killer bisa suka Minato dan Naruto. Kakashi. Gila. Lalu EZ, Cuk, Naruto. Gue aja gak tahu itu siapa-siapa. Lah, sumpah. Maksudnya gue enggak tahu namanya. Oh. Iya. Yeah. Gila Henshin, baju. Jadi warna pink, Anya. Anya. Sabi sih. Belakang-belakang muter. Menjadi real wibu. Muter-muter. Nih nih. Kamera depan. Nah. Setol, lihatlah. Aku mah selalu pakai baju ini kalau gitu. Betul. Kalau ada Jidan pakai ini guys ya. Ini menjadi apa? Seragam. Seragam event. Seragam event wibu kan ya. Keren, keren. Yaudah guys, kita mau jalan dus. Yo. Ini hari kedua berarti ya. Lu. Hari ketiga deh, kan dari Jumat. Oh, enggak usah kemarin kan lu. Oh iya. Kemarin juga enggak foto banyak sih. Gua lebih banyak keliling-keliling gitu. Oh, keliling itu kesempatan buat foto. Betul. Soalnya kan sama teman-temannya Ucup ya. Oh iya. Terus gua juga kepisah sendirian doang gitu, gua pengen foto. Oh iya. Gua nyasar. FX nyasar. Bukan nyasar sih, pokoknya kepisah jadi gua sendirian doang. Moga aja kita nanti kagak kepisah. Amin. Amin banget. Betul. Orang kita berdua doang kalau kepisah-pisah. Iya, makanya. Apalagi apa sih kagak ada sinyal. Iya, kagak ada sinyal. Iya kan? Aduh, parah. Sinyal anjay. Sinyalku jelek. Ya guys, sampai ketemu di FX. FX. Yoi. Terus mau rekam ada cosplay era seperti orang Indonesia karena sudah seperti tahu di batu berapa kita ya. Jidan, jadi kita sedang melihat-lihat. Melihat-lihat para wibu. Mana cosplay lagi? Enggak tahu tuh. Kita melihat cosplay lagi. Hanya lagi dandan. Lagi dandan. Dandan cosplay. Foto cuy. Ya, rame banget, rame. Ya.
telat lagi. Sekarang sedang berada dalam misi, yaitu mencari siapa, Pak? Ya, kita pengen nyari Makima. Makima. Kanao. Kanao. Nino. Nino. Satu lagi siapa tadi, gue lupa. Kan tiga doang? Empat. Siapa lagi? Tiga. Tiga. Nah, cuman kita nggak tahu. Kita masih mencari. Masih mencari, muter-muter data yang sama. Terbaik. Yang sama, tapi tidak menemukan. Iya, makanya. Gila, rame banget, ya Allah. Rame banget. Apa kita aku mencari rambut merah. Objektif kita mana? Oh itu tuh merah. Merah. Oh itu Makima yang tadi sama apa Haji? Iya coba. Yang apa Haji? Iya. Mana? Aduh rame ya. Ini lagi foto. Lagi foto semua macet. Primogem menyembah Primogem. Alhamdulillah Primogem. Primogem menguasa dunia. Nah, lagi nak. Mau tau tak? Oke, teman-teman, kita udah ketemu sama Pak Haji di sini. Pak. Halo, Pak. Ya, jadi ini lagi cosplay apa nih kalau boleh tahu? Saya aslinya sih enggak cosplay. Oh, enggak. Cuma saya dulu pernah pesantren, pernah dandan kayak gini. Tapi enggak mungkin kan ke mall pakai ginian terus. Iya, karena ada acara ini. Oh, karena ada acara ini. Dari mana kalau boleh tahu? Dari Bekasi, Kak. Dari Bekasi ke sini lumayan dong ya. Lumayan. Udah berarti udah pernah ikut-ikut event gini enggak sebelumnya? Udah. Dari tahun berapa? Kalau bertahun? Dari 2019, saya pertama kali ikut. Tapi ibu udah lama. Ya, udah lama. Biasanya ini udah dapat siapa aja kira-kira yang kira-kira foto-foto nggak sama? Nggak sih, saya dari tadi nemenin temen foto-foto doang. Oh nggak, lagi foto-foto? Ya. Oh. Ada pesan-pesan nggak buat yang nonton, buat ibu-ibu gitu? Jangan maksiat mulu. Betul. Ya baik. Baik. Oke, makasih ya. Iya. Bang udah diajak ini. Apa namanya? Ini apa sih namanya? Interview. Sedangkan thank you ya. Iya. Oke, teman-teman, balik lagi dengan saya di sini akan interview dengan apa? Unya. Unya Ci. Oke, jadi ini lagi cosplay apa enggak kamu tahu? Aku lagi cosplay Nakano Nino. Enak ya. Ya, dari Gotobun ya. Dari Gotobun ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama kamu cosplay? Aku cosplay itu baru. Aku mulai cosplay itu Juli. Bulan Juli. Juli. Ya Juli. Berarti udah ikut berapa event tuh, Kak? Kalau ikut event itu udah dari lama banget. Tapi kalau pas baru cosplay baru dari bulan Juli sampai bulan sekarang. Oh. Itu full event setiap minggu. Itu selama cosplay itu dari Nino doang atau coba yang lain-lain? Oh, kalau sebenarnya Nino ini kostum teman aku pinjam. Aku biasanya cosplay jadi ini Kobeni dari CSN Chonsomen. Oh jadi Kobeni? Iya. Oke. Berarti ini next kira-kira mau ikut acara apa lagi, Kak? Kalau event nextnya aku bakal ke event Momijigari. Kamu sana, Pak.
di Senayan. Senayan ya. Jadi cosplay apa tuh? Wah, kalau itu kayaknya kayak jadi Kaguya. Misalnya kalau aku pengen cosplay dari Zero, jadi Zero dari Zero karena apa? Lupa aku judul yang full ya. Kalau kostumnya udah jadi. Oh, bikin? Dibikinin. Oh, dibikinin. Berarti jatuhnya beli bahannya dibikinin atau sewa atau? Beneran dibikinin full, dibikinin. Dibikinin full. Oh, berarti full. Ada budgetnya dong berapa tuh kira-kira kalau beda? Dibikinin aku diga. Oh, kayak dikasih. Dibikin, gitu. Dikasih orang dibikinin. Dan nih lu pakai. Iya gitu. Itu seriusan. Iya. Oke. Berarti oke. Apalagi Brian ya. Nah, kira-kira ada pesan-pesan enggak buat yang nonton, buat teman-teman yang wibu? Pesan kesan tentang apa dulu? Kayak mau ngasih pesan ke ibu bapak nggak sih, kayaknya nggak bakal nonton juga. Ke wibu-wibu gitu, ke wibu-wibu. Daripada jadi diri sendiri, mending jadi anime. Jadi anime ya, seperti Nino. Iya, Nino, tim Nino. IG-nya kalau boleh tahu apa kak? IG aku unya.chi. Unyaci. Unyaci. Oke, makasih kak ya udah buat interview, udah buat nanya-nanya. Silakan untuk melanjutkan kayak thank you. Makasih. Jadi tadi kita habis makan ya, dan tadi tuh selama kita jalan tuh tergema-gema suara solid. Apa itu, guys? Seriusan. Satu gedung isinya solid aja, ada Furi gitu kan. Dia ingin mencoba Furi Indonesia, guys. Solid. Dan kita bakal ke atas karena suara solid-solidnya dari atas dan pada ke atas, guys. Jadi kita bakal lihat ke atas ya, guys ya. See you di atas. Noh, beneran enggak? Solid. Oke, kita lihat. Ada. Apa ini? Solid. Oh, ini dia kayak muter-muter gitu doang. Barang gue. Solid. Oh. Aduh. Gila di mall anjay. Gimana, Cok? Jadi ini kayak orang-orang ikut-ikutan dia. Nih, ikut. Ya kita ikut, guys. Gila, rame banget. Ikutan. Ayo, ada betul. Ketemu lagi, guys. Nalar aja heboh ya, what the heck. Heboh banget, teriak-teriak aoi. Setelah solid muncullah Wota aja menyerang satu gedung, suara aoi sampai kuping budek. Gila, sudah kita menjauh dari panggung, guys. Dan sekarang kita nyari Makima sekarang. Nyari Makima karena dia lupa nanya IG-nya. Iya, makanya gue pengen nyari IG-nya pokoknya sampai dapat. Makima halal version, guys. Halal version. Oke, kita cari dulu, guys ya. Cari. Jadi kita udah berhasil menemukan
Makima dan IG-nya ya. Kita dapat, guys. Betul. Itu bener-bener di saat-saat terakhir loh. Gila, pas banget pengen balik ini turun. Banget. Dan kita udah di parkiran, kita mau lanjut ke Monas, guys ya. Yo. See you di Monas. Oke, okay, guys. Jadi kita mau balik ya. Enggak jadi ke Monas karena bensin habis dan enggak tahu ngisi bensin di mana di sini, cuy. Jadi ya udahlah ya. Ya kapan-kapan aja. Eh, bentar ada yang hilang, cuy. Jadi kita balik aja dan kapan-kapan ke Monasnya. Thank you. Enggak tahu posisinya kan masih di jalan. Biarin gua videoin. Okay, guys, jadi kita udah balik di rumahnya Gidan. Yo. Dan dia lagi tiduran. Halo. Capek. Capek. Coba kita lihat apakah ini. Sebelum closing, kita handsin dulu, guys ya. Jadi, dalam hitungan 3. Jadi, apa yo? Dari Wibu menjadi Indonesia banget. Yo, dari Jepang kita ke Indonesia lagi, guys. 3 2 1. Wah, gila. Udah batik lagi, cuy. Anjay. Oke, jadi sampai situ untuk video kali ini, vlog kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and see the cap. Sampai ketemu lagi di next vlog, next berikutnya. Dadah, salam happy peace.